setengah hari aja, bukan full day. Kong, kayaknya juragan yang satu ini teh nggak sanggup bayar full day bodyguardnya. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Yang di center jalanan. Kong. Perasaan saya gak enak ya. Takut. Hati-hati kalau ngomong. Gak ada tuh di kamusnya Aceng Suraceng kata takut. Gak ada. Sekarang gini aja sobat miskinnya. Kalian lanjutin ronda, saya mau pulang. Mama, apa sih? Enak aja main pulang-pulang. Tugas negara ini yang disuruh Pak Ustadz ini kita jaga di sini. Oh, saya nyebut-nyebut si Kemet. Kemet itu ya, bisanya cuma nyuruh-nyuruh doang. Kerja juga nggak mau. Lah. Pak Ustadz, Kang Dadang. Ya, Ustadz Kemet lah sama. Aduh, ampun Kang Dadang mah. Udah jangan berisik ya, saya kasih tahu. Kemet itu harusnya sebagai pemimpin, jangan cuma plangaplongo di rumah. Turun dong ke lapangan. Kup, Ceng, dengar tadi bicaranya Kang Dadang. Iya. Ampun, Kang Dadang, mau ngapain atuh Pak Ustadz ke lapangan malam-malam? Mau main layangan? Masa main layangan malam-malam? Di situ siapa? Setan apa? Kenapa? Komandan, jangan bilang setan atuh. Tapi astagfirullahaladzim. Kemana perginya? Cari! Astagfirullahaladzim, ini kenapa pada mepet-mepetin saya? Maaf, Komandan. Kalau jaganya rame-rame, boleh tidak? Benar-benar pengecut kalian. Pengecut! Ingat, setan! Jangan bicara setan atau komandan. Iya. Agen 01, agen 02, kamu jaga di rumah Popon. Alhamdulillah. Agen 03, kamu sama saya jaga di klinik. Dan sesekali kita patroli ke rumah Juni. Siap 01 komandan. Kemana? Maaf, komandan, maaf. Kalian bergerak sekarang. Siap, 01 komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agen 03. Iya. Maaf, komandan. Arah ke klinik, bukannya ke sana ya? Kita lewat sana saja, sekalian patroli. Kita keliling. Dang, sama Idoy, kamu ke arah sana, saya sama Aceng ke sana. Bagus. Kalian ronda, saya mau pulang. Pedut. Enak aja, ngapain sih kamu teh pulang? Kan di rumah udah tenang, udah ada bodyguard. Mereka udah saya suruh pulang. Kerjanya cuma sampai siang. Setengah hari aja, bukan full day. Kong, kayaknya juragan yang satu ini teh nggak sanggup bayar full day bodyguardnya. Orang miskin, jangan sok tahu ya.
Saya sebagai orang paling kaya di Ciras itu punya adab. Bodyguard-bodyguard itu sudah kerja dari pagi hingga siang. Sore malam saya suruh istirahat. Mereka itu juga manusia biasa, tahu nggak? Dahsyat, Kung. Kamu dengar barusan? Orang ini tuh bicara demikian? Iya, kok bisa-bisanya kata-kata itu keluar dari mulut dia? Aneh. Kang Dadang, Kung. Iya, Ceng. Iya, doi. Kalau itu mah emang udah dari dulu, Kang Dadang aneh, Kung, Ceng. Udah, ya. Kue cincin warnanya burik. Orang miskin jangan sirik. Ya. Tapi dengerin, saya kan udah punya bodyguard, kerjanya pagi siang. Nah, sebetulnya saya itu juga butuh bodyguard yang kerjanya sore ke malam. Nah, ini cocok nih. Bagaimana kalau tukang bolu dan tukang kolek kasih lamaran ke saya, daftar jadi bodyguard di tempat saya. Nah, udah gitu kalian saya akan kasih bonus. Makan 3 kali sehari, pri, boleh nambah. Aku mah itu pernah jadi security. Sosokan pakai bodyguard. Kan emang bener begitu. Serius ini, saya lagi buka lowongan. Mau enggak? Kung, kamu aja yang ngomong deh. Saya malas ngomong sama dia. Enggak, terserah dia mau ngomong apa, Ceng. Mumpung kebebasan berbicara belum dibungkam. Emangnya belum ya? Emang udah? Jangan berisik. Saya mau pulang aja ya. Hei, ini apa-apaan ini? Ada apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau kemana? Kan harusnya kalian di patroli. Maaf Pak RT, aku saya sama agen 02 T. Maksud saya sama Adun sudah patroli sesuai dengan saran dan instruksi Komandan Amin. Iya. Iya Pak RT Akum, kita berdua mau jaga di rumah Popon. Rumah Popon itu di sana. Kenapa kalian kesini? Nggak apa-apa, Pak RT Akum. Sekalian olahraga. Jalannya juga lebih terang. Pak RT Akum, tadi di sana ada putih-putih. Putih-putih melati. Alibaba. Merah-merah delima. Pinocchio. Setan, Pak RT Akum. Wah! Macam kamu. Maaf Pak Ustadz RW, saya serius. Kita semua melihat dengan jelas sosok putih-putih itu. Ada hitamnya nggak? Tidak ada Pak Ustadz RW. Ada birunya atau merah gitu? Tidak ada Pak Ustadz RW. Ambon kalian ini. Sama setan aja takut. Mengerikan Pak Ustadz RW. Kalau kalian takut sama setan, itu artinya iman kalian masih lemah. Setan itu musuh yang nyata. Harus dilawan, bukan malah takut. Tapi... Tepat. Begini ini manusia. Tapi dan tapi kalau soal beginian. Jam berapa kalian melihat setannya? Menurut pergerakan bulan di langit dan dari arah yang... Jam berapa? Kurang lebih jam 8:30 malam, Pak Ustadz RW. Jam 8:30 malam mah, setannya lagi pada ngopi. Bapak-bapak, sayur, sampah, hujan datang, ciraos bersih. Marujang, sampah.
temenin Kak Kanda ambil sampah. Harusnya Bibi tidak usah ikut atau saya lagi dinas ini. Kak Kanda mah kalau di rumah Adinda kesepian atuh. Semenit gak melihat wajah Kak Kanda, rasanya gimana gitu. Ya gimana? Gitu. Ya sudah tuh, ambil sampah. Siap Kak Kanda Prabu. Tugas akan Adinda laksanakan. Pak Apip, ngapain di situ? Assalamualaikum, Harkujang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adinda Narsi. Ele-ele, Mang Apip. Manggilnya Adinda juga. Mang Apip temani lucu pisan. Punten, saya mau ngider lagi. Silakan, Mang Apip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu-tunggu, tahan dulu tuh Mang Apip. Ada apa? Kalau saya perhatikan, wajah Mang Apip sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Diamuk Mang Eros? Bukan. Terus apa tuh? Semalam, di rumah Mang Eros ada yang ketuk pintu. Tamu? Bukan. Ada suara yang ketuk pintu. Tapi begitu dibuka, orangnya tidak ada.